Jadi lewat mana sih? Nggak tahu, ini gue bingung. Pang. Aduh hujan. Bayangin kadonya dong. Hai guys, hari ini aku lagi perjalanan mau ke ulang tahunnya Ruben Onsu, tapi di mobil lagi seru nonton episode dari Gemeser yang kemarin kedatangan sama Mame Iis, Oki, bareng sama Kianu, ada Ruben Onsu juga. Jadi hari ini 15 Agustus, ulang tahun sahabat aku. Ini kita mau on the way ke Bogor, tapi mau mampir dulu ke salah satu mall untuk cari kado buat Ruben. Harusnya jadwal cari kadonya tuh kemarin ya guys ya, tapi kemarin salah satu dari sahabat aku, Egi, bapaknya meninggal dunia. Semoga kalau misalnya Egi nonton tayangan ini, kita mau ngucapin bela sungkawa untuk Egi. Jadi kepergian bapaknya Egi itu sebulan setelah kepergian papaku juga. Ya semoga Egi dan keluarga diberikan kesabaran Egi ya, bahwa semua kita yang ada di dunia ini gak ada yang abadi, dan kita juga pasti akan menyusul papa kita suatu saat nanti. Jadi tetap harus semangat. Yang nonton ini juga harus semangat. Yang lagi sakit harus sehat. Yang punya banyak utang, utangnya lunas. Yang gak punya jodoh, dapat jodoh. Ya kan? Yang belum gajian harap bersabar ya, karena sekarang masih tanggal 15 ya. Oke. Kita mau ke mana Pak Supir? Kita mau ke Pacific Place. Kita mau ke Pacific Place. Aku mau beliin twilly atau gantungan apa buat cover tas baby aku tuh yang di belakangnya warna merah. Terus mau cari kado juga nih. Jadi nanti mau cari kado antara mau ke Herme atau mau ke LV. Kita lihat aja nanti yang bagus yang mana gitu. Karena kalau ngasih buat Ruben tuh kalau nggak bagus takutnya dihina, dicaci, bahkan dipake, bisa dibuang, bahkan nggak dipakai gitu ya. Jadi kalau yang namanya kasih kado, aku sih pengennya kasih kado yang bisa dia pakai lah gitu. Jadi ulang tahun Ruben ini kali ini agak spesial, nggak di hotel, tapi dia mau ngerayain di vilanya di Bogor. Nah, kebetulan supir Inval ini nggak tahu jalan Bogor, jadi kita harus ambil supir yayasan untuk nyetirin kita. Ada Mbak Gendis. Nah, kalau misalnya kalian mau beli bakso aci Maigun, nah ini yang ngurusin Mbak Gendis. Tapi kalian juga bisa dapetinnya di Shopee gitu ya. Mau beliin ini buat ayah atau ini. Terus yang mana ya? Oke, ayah kadonya udah dapet. Thank you semua. Yes. Udah beli kado. Udah oke. Dan sekarang kita on the way ke Bogor. Dari tadi guys, kita udah mau 2 jam kali di sini, apa sejam ya? Di posisi ini mau balik muter, gak mungkin ya kan?
barusan dia udah telpon, mana tadi dia kirimin foto lagi makan apa serabi, mana nih tuh hilang nggak tuh, mana ada tuh. Yeah, sabar, gue bakal dateng. Oke, kita lanjutkan lagi, kita update seperti apa kemacetan kita hari ini. Ternyata macetnya ini doang guys. Yang macet tuh mau ke Bogor tuh. Nah, ini yang membuahkan hasil kalau kita mau jadi orang sabar. Kalau nanti kita mau ke Bogor nggak macet gini kan? Oke. Kita ngegas lagi guys. Jadi lewat mana sih? Nggak tahu, ini gue bingung. Pang. Kita sudah sampai. Kita sampai. Akhirnya. Rumahnya Ruben Onsu. Halo. Mana sih ada penyambutan-penyambutan, gila deh. Aduh hujan. Ini payung mikadonya dong. Segini banyak pegawai, gak ada yang lari, ambilin payung, apa kek. My God. Hai. Jangan bercanda. Kagak. Gila deh. Orang. Luar biasa lo kadonya ini. Baru tahu aja. Nih ketemunya di mana nih? Gua kasih tahu ya, Tanjung yang biasa megang kameramen yang ngurusin gua udah nggak kerja lagi di MOP. Jadi udah nggak ada tayangan. Tanjung. Gak apa-apa, udah makan aja, makan sayang, makan sayang. Ayo sayang, tumbuhin lemak sayang. Happy birthday. Lama banget nyampe nya. Tadi mau pakai helikopter, tapi bensinnya habis. Oh iya, jangan deh. Iya. Oh iya, Orange. Oh mewah banget. Ini. Sekarang bulan apa sih? Bulan 1 Agustus. Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi gue ulang tahun. Ulang tahun. Ayo ini makan di mana? Mana makan sini turun dong. Tanjung masih hidup ternyata, Oma. Masih hidup. Halo, Nova. Tanjung, kamu pegang saya ya. Tanjung. Oh, mentang-mentang kemarin Instagram gua kehack, terus lo YouTube, megang artis YouTube, baru. YouTube gue kehack, lo megang artis baru. Ini artis baru. Enggak, emang ordernya 2. Oh, lu cepet naiknya sih. Enggak, biasa aja. Ini cepet loh, Mas, sekarang naiknya. Iya, cepet banget. Bayar lo ya? Enggak bayar. Kok gue gak ngeliat ada bus di luar, lu pada naik apaan? Apa bakso, bensu bakso ya? Makannya dikit-dikit aja, jadi semuanya nyicip. Ini pesta bukan test food. Jadi biar lu semua bisa kecicip. Saya mau cobain dong kehebatan ini. Tadi habis beli kado.
kado. Sebenarnya udah beli kemarin. Tapi belum kemarin ambil. Ada yang meninggal, jadi akhirnya nggak sempat ke mall. Akhirnya tadi sempat dulu ke mall. Ambil. Terus nggak apa-apa lo nggak usah bawa kado dulu ke sini dulu. Ya takutnya ntar mulut lo kan serem. Iya sih. Ya kan iya. Mulut lo kan ngeri banget. Kaya jadi daripada gue udah keluar kota buang-buang bensin, terus lo nggak terima kehadiran gue kan tambah lebih parah. Iya benar. Iya. Ya kan? Ayo ngobrol mana makanan. Ini pesan buat ayah di umur yang sekian. Ya, pesannya pintar-pintar bawa diri masing-masing. Ya. Karena sekarang kita yang enggak ngapa-ngapain aja bisa kenapa-napa. Iya ya kan? Jadi ya. Oh, ya, hati-hati hujan. Iya. Hati-hati hujan. Ya, kita neduh yuk. Buka. Aduh, makan dulu deh, Om. Jadi perjalanan gimana sih hari ini? Perjalanan seru ya. Tadi macet sampai diem. Ada kali sejam setengah gue diem. Diem. Jadi kan yang macet tuh arah yang mau ke puncak ya. Ke arah rumahnya. Oh iya terbang. Buang aja deh. Atau enggak? Enggak. Terus udah gitu ya udah macet banget. Udah mati gaya deh. Udah segala macem. Tadinya awalnya lancar. Ya kan mematahkan berita bahwa kalau macet. Tapi ternyata macet beneran gue. Akhirnya ketemu keponakan ya? Keponakan yang udah gede. Lupa rumahnya yang mana, sempat keterusan. Akhirnya ngeliat mobil banyak, memberanikan diri untuk parkir ya. Oke. Okay. Aku ingat soalnya dulu masuknya tuh kayak masuk-masuk rumah orang gitu. Sendiri ya? Pokoknya dari kemarin nginep. Baru tadi sama gue. Oh, hari ini baru sampai. Hai channel Anggel Ivan Gunawan, jangan lupa like, subscribe, comment, and share juga. Yang penting subscribe dan like, comment. Ini kalau Onyo habis ngomong, kira-kira subscriber langsung naik berapa? Banyak lah. Bener gak sih? Ini tadi Ayah udah sempet bikin ini ya. Ayah tadi udah sempet bikin mupeng ya di jalanan ya. Ini nih surabi ini. Surabi. Ini surabi yang ada di Bogor yang sering banget aku. Gimana? Aduh, ini emang super endol. Emang endol ya? Ada proyek apa sih sama Betra nanti? Sam, tolong tisu kita bisa mandi konser. Betra mau apa? Betra mau konser. Oke. Okay. Aku bikin bahasanya. Bukan hanya untuk Betra aja, tapi untuk semua pengisi acara. Keren gak sih? Pasti keren deh. Dari ini dari Bukit Bangsor. Jadi baju yang kamu bikinin buat Onyo satu baju mana? Baju baru dong. Hah? Baju baru? Baru, semuanya baru. Nggak kaleng-kaleng ya? Nggak kaleng-kaleng, ntar ayo mau kuriok di badannya. Boleh nggak sih? Boleh. Kis dulu kali ya angkelnya, Onyo. Nggak, nggak lapar, nggak lagi kisah. Kemarin aku tuh penasaran banget sama band Seafood. Malam kita makan bakso Aci semuanya. Di mana? Di sini dong. Dari mana? Kena hujan kan yuk? Kiki jerapahnya bunyi. Satu belum Yun, habis. Yun, Yun, ambilin sambal matanya lagi dong Yun. Oh ditiup. Ya kalau lu bendo, mau ambil aja. Mau lagi nggak sambal matanya? Sudah cukup. Minora Wares. Minora Ware ya. Gimana rasanya Benzibus nih? I like it. I like it. Gua pikir tuh ulang tahunnya Ruben tuh di ballroom mewah.
Kayaknya kemahalan kado gua deh, mau makan-makan gini doang nih gue. Gak, lu paling sepatu. Gua tahu harga sepatu itu ah. Eh, kalau gua kasih tante, lu berantem sama Sarwenda. Gimana? Ya makanya lu kasih apa dulu? Enggak, makanya ada dua. Lihat dulu dong. Buatan dari siapa nih? Ini apa? Ponakan. Kenapa lebih enak dari yang beli toko ya? Wow, berarti enak dong. Oke, thank you. Oke. Kenapa? Bapaknya nyuruh anak jualan bikin es dong. Dia dan anaknya jualan ya. Jadi bang, silver buttonnya itu dapat dari mana sih bang? Beli lah. Ah, beli ya? Online lah. Terus ada yang ngamuk ya? Tiba-tiba dia ketemu sama gue. Dia ketawa aja, dia ketawa aja. Gue sakit hati lah. Ternyata pada cerita, ya Ivan tuh gara-gara lu. Marah-marah. Jadi? Lagian Ivan kok gak baca caption gue ya? Fotonya yang langsung dilihat, pagi-pagi baru bangun. Sempet iri dong Neva ya? Oh, orang nge-view-nya udah 300.000 ya. 350 malah, udah mau 400. Makan nih. Lo bilang aja. Kenit deh, Pak. Noh di belakang mau nge-post deh. Dia mau makan yang gratis, say. Handle gak sih? Tapi wajib dicoba bakso aci sih ya. Enak bang. Enak gak bang? Banget. Lagi tidurin siapa bu anaknya? Kaosnya hitam, mukanya hitam. Tapi gak putih. Udah nyari mukanya mana. Gue gak nunggu. Sehat ya Pak Bos? Ya. Mana mukanya sih? Kapan kemarin? Bimbang ya. Ini isinya nastar. Tapi ntar mau di YouTube ada lagi kan? Karena kan beda penontonnya. Iya. Ini dicari lagi. Ya. Wow, Patra. Oh, ada harganya taruh di tombol. 400.000. Ini 400. Wow! Biasa ya. Oma, ini nambah Pak. Umur harus banyak bersyukur. Ya. Gue bersyukur. Daripada rambut lo makin mundur. Ya. Ya. Bersyukur. Nice, you like? Yeah. 4 bulan lagi ya ulang tahun. Yeah. Kiri kanan dong, say. 4 bulan lagi. Oma, ukuran kita sama loh, Oma. Iya. Ukuran kita sama loh, Oma. 40. Iya, sama ukuran kita sama. Bodoh amat. Buat ke kantor nih baru hitam. Buat brownies ya. Dong. Buat hari Senin, Oma. Kok lu maksa? Kita ya tergantung wardrobe dong. Kan wardrobe sesuai. Kita apa temanya. Apa? Iya, kan sekolah. Lu sumpah, lu kok gini kayak orang ada, say. Kok gini. Tuh. Tuh, ya kan? Friend. Sepatu, Jess. Cibaduyut. You like it? Drop. Yes. Drop. I like it. Pelukan dulu dong, Pika. Pelukan. Ini orangnya apa sih? Ini, apa namanya? Aku terima kasih sebelumnya sama
aku terima kasih sebelumnya sama Om Farid. Udah makasih. Om Farid aja. Rame banget abis ngapain sih tadi? Abis buka kado ya? Buka kado. Tadi beliin kado. Sepatu sama? Sepatu sama baju. Sama baju. Donatur. Yes. Ini kita mau game. Okay. Lu berapa? Ada gua, ada lu, ada Jordi gitu. Masih jam pulang dulu. Oh iya. Tapi nggak bawa cash. Cash ada berapa di mobil ambil? Ambil ya. Jadi mau ngasih keluarin berapa sih? Door price-nya cuma ada 2 juta deh. Cukup 2 juta boleh. Tapi kita minta balik lagi. Anaknya mau. Ada. Aman. Ada ATM. Artis MOP enggak punya duit. Oke, Dino 9. Ayo, Dino banyak 9. Pokoknya ya. Satu lagi. Ini pada gak mau duit ya? Di, itu Di 20, 20, 19 sih, kurang cepet ya Bu. Pulang aja bingung nih, ntar gimana. Gimana sih, kan yang nanti simpan atas. Hey! Thank you for watching ya. Terima kasih dan once again happy birthday buat Oma, panjang umur. Semoga suka sama kadonya juga. Sehat-sehat. I love you. Bye.